Halo, hai, kembali lagi di channel Rivan Gameplays. Di video kali ini saya akan membacakan komentar harapan dari para Pusit Mania. Oke, akhirnya sekian lama saya bisa upload lagi dan saya mohon maaf. Beberapa hari yang lalu saya nggak bisa upload karena banyak tugas dari sekolah, guys ya. Oke, langsung saja kita masuk ke komentar harapan yang pertama, guys. Komentar harapan yang pertama dari Lukiski. Harapan gue Busit versi 37. Kalau Oleng bisa keluar api penambahan map Tasikmalaya. Ya, semoga aja harapan yang terwujud. Oke, kita next ke komentar harapan berikutnya. Harapan yang kedua dari Azahro Dharma Putra. Harapanku versi 3.7. Ada polisi di pinggir lampu merah. Bug di Malang diperbaiki karena ada putih-putih. Penambahan kota Madiun, penambahan kota Lumajang, dah itu harapan saya. Ya, harapannya cukup bagus. Ya, semoga aja harapannya terwujud. Oke, kita next ke komentar berikutnya. Komentar harapan yang ketiga dari Raya Elang. Harapanku ada map Banyuwangi, bus ada tambahan stropo, ada kamera penumpang kayak bus double decker. Moga terwujud ya. Oke, kita next ke komentar harapan berikutnya. Harapan keempat dari Miss Nawati, bisa mengubah setir kabin, itu harapan saya. Ya, ini fitur cukup bagus ya. Setir kabin itu bisa dirubah kayak misalkan Mercy mungkin, atau juga sasis Hino mungkin. Ya, sesuka hati kalian pastinya, guys ya. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang kelima dari Muhammad Ranwardana. Harapan aku ada pejalan kaki, mod bisa mabar, mode AKDP, penambahan map Banyuwangi, penambahan kota Banyumas, fitur tilang. Harapan dari Muhammad Ranwardana ini cukup bagus sekali, guys ya. Semoga aja harapannya terwujud. Oke, kita next ke komentar harapan berikutnya. Harapan yang keenam dari Rehan. Harapanku V3.7 map Bandung sama map Garut ya. Semoga aja harapannya terwujud. Oke, kita next ke komentar harapan berikutnya. Harapan yang ketujuh dari Dimas Channel 05. Harapan gue game Busit versi selanjutnya tolong diperbaiki bugnya. Ya, semoga aja harapannya terwujud. Oke, kita next ke komentar harapan berikutnya. Harapan yang ke-8 dari Fatan Official. Harapan gue pembaruan kota Jakarta, ada map Ponorogo, penambahan sopir, ada pejalan kaki. Ya, semoga aja harapannya terwujud. Oke, kita next ke komentar harapan berikutnya. Harapan yang ke-9 dari Vita Dewi. Harapanku di Busit versi 3.7 trafik diganti atau ditambah ACC bergerak, lampu kolong, strobo di atas topi, LED interior, map Kediri beserta monumen Gumul, wisata air Tirta Yasa dan lain sebagainya. Ini guys ya, kalian bisa baca sendiri. Oke, semoga harapannya buat Vita Dewi terwujud ya. Oke, kita next ke komentar harapan berikutnya. Harapan yang ke-10 dari Aldrin Gaming ID. Aku lagi bang bengkel, bisa dipakai bus full ACC, bisa atur suspensi, map tambahkan bisa kotor, fitur penyok dan ban bisa bocor ya. Semua kerja harapannya terwujud. Oke, kita next ke komentar harapan berikutnya. Harapan yang nomor 11 dari Lenny. Harapan saya ada map baru biar gak bosen mainnya ya. Semua kerja harapannya terwujud. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-12 dari Manggala underscore official. Harapanku kalau Busit di tol semua bus bisa balapan kayak di dunia nyata. Bagasi atau kap mesin bisa dibuka dari bus ori tanpa pakai mod. Kasih animasi penumpang saat masuk kabin dan saat mau duduk dan terlihat dari kaca luar. Ya, semoga aja harapan terwujud. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-13 dari Tutin Kartini. Harapan saya hanya ini, ada bengkel bisa dipakai, ada markas HMCAP, map Sukabumi dan map Bogor, map Jakarta harus diubah, supir bisa masuk ke bus-bus baru apa aja. Oke, semoga aja harapan yang terwujud. Oke, next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-14 dari Maulana. Harapan saya
busnya diganti ke versi yang baru dan semua terminal yang ada di Indonesia harus ada. Ya, semoga harapannya terwujud. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-15 dari korban gosip 12. Harapan aku ada pejalan kaki dan kepet aksesoris burger. Ya, semoga harapan yang terwujud. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-16 dari gaming pro. Harapan aku V37 mode pariwisata, kendaraan asli, terminal terpadu Pulau Gebang, map Tangerang, makam Sunan Ampel di Surabaya, sopir bisa ngomong, terminal Poris, fitur macet. Waduh, ini harapannya kok banyak amat, dan ini kayak sih ya, semoga harapannya terwujud aja lah ya. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-17 dari Dayat Kecil. Harapan saya update V3.7, penambahan map Medan, penambahan map Aceh, penambahan lampu kolong. Ya, semoga harapan yang terwujud. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-18 dari Hilmi Saputra. Harapan gue sih pengen tolnya panjang ama ada rumah makan sama trafiknya kayak asli. Semoga harapannya terwujud ya buat Hilmi Saputra. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-19 dari Halim. Semoga ada map Karawang. Ya, semoga harapan terwujud. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-20 dari Suri. Harapan saya ada map Purwodadi. Ya, semoga harapan terwujud. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-21 dari Kianu. Harapan saya ada pangkalan bajai, angkot dan becak di Jakarta. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud ya. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-22 dari Ragil. Harapan gue di busit versi 3.7 hujan lebih real, grafik kayak asli Indonesia, penambahan kota Bandung. Ya, semoga aja harapannya terwujud. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan ke-23 dari Wong Sugih Berkah. Harapan saya pembaruan map Jakarta, scan tol Cikampek dan Cipali, pembaruan map Cirebon, scan jalur Pantura, pembaruan map Semarang, pembaruan jalur Solo Surabaya dengan jalur Alas Ngawi tol Mojokerto. Ya, semoga harapan terwujud. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-24 DM Gaming. Harapan saya tambahan kota Blitar, tambahan truk sampah dan TNI, pembaruan map kota Malang, tambahan pedagang kaki lima seperti bakso, roti dan lain sebagainya. Ya, semoga aja harapannya terwujud buat DM Gaming. Oke, kita ke harapan busit berikutnya. Harapan yang ke-25 dari Singgi Pramudianto. Harapannya map Pekalongan kota kelahiran dan penambahan armada truk ori biar bisa di custom sesukai sendiri. Ya, semoga harapan terwujud. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-26 yang terakhir dari Ivo Wibowo. Harapan gue di busit versi 3.7 perombakan map Wonogiri, penambahan tol Cipali, penambahan jalan Pantura, penambahan aksesoris kayak gantungan bus Transjakarta kayak garis strip 3 viral. Itu aja harapan gua di busit versi 3.7. ya, semua aja harapannya terwujud. Oke, kita sudahi guys membacakan komentar harapan dari para player busit mania. Semoga aja harapan kalian untuk busit versi 3.7 kedepannya semoga bisa terwujud semuanya ya guys ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video busit berikutnya. Salam simulator.